Emang ana bedane ya? Ana ro. Ayo karo piye? Bedane niki ning aspal, niki ning anu padang. Kita bertiga Mas Hamsul. Assalamualaikum. Ini karyawan baru. Kelompok baru nih. Kelompok baru. Sip Amir. Sip Amir muteri Masjidil Haram. Nyampe Mudun Jarwal. Mudun Jarwal mana? Lah tuh. Bisa enggak tiap ya mungkin ana nih kan sekitar 12 kilo. Ki Pang lewat mana Pang? Kira lewat terowongan Pang dong ngono. Ya lewat ana munggah. Jadi mudun saja. Ngerti nek nyong tamal ana ora namu gawe lho. Paning ana Bu. Lihat sang iki kan mari kuselo. Ta hari ini tambahan satu personil. Mantap sekali Pak Kaji Afan. Kita mau Madur Karom. Tawaf Ifadah bertiga. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kesehatan untuk melaksanakan tawaf. Bismillah. Dan yang pasti kita nanti bismillah ada rezeki makan albaik, oke. Amin. Loro apa lagi dipangan lo Tintek. Nah. Ayo ngerti teman. Rilis boy. Yo. Iya. Enak ke kosong. Dan mikirnya kayak gue berbeda. Bahasa kan udah gue kok. Bahasa lama dong mainnya maning. Tuku orasa, tuku kayak apa ya? Sepatu roda. Nan kita nggak sepatu roda enak ya tau? Ya kan ini malas menit, tapi sangat tiba. Nah, walaupun waktu sepuh, tapi kuat laku dan kita. Ya kita nyampe dalam waktu 15 menit. Kondisi terus. Perjalanan dari hotel 408 di daerah Raudhoh sampai ke Terminal Sip Amir sekitar 15 menit waktu santai berjalan normal. Bukan, perjalanan kita normal, bukan perjalanannya mbah-mbah atau perjalanannya orang-orang yang selfie-nya kebanyakan. Gimana ya, bukan tim kok ya antara ada kisah pengen balik di situ ya kita jadi baik. Iya, kan. Ya. Ini tampak sepi tanpa kendaraan. Terutama kendaraan bis Indonesia. Indonesia. Si berantakan men gue bis Indonesia tau. Akeh men soalnya. Kakeknya nomor. Kan Indonesia kan baru tinggal nengai pak. Anjok mana gini? Anjok mana gini? Orang anjok mana lagi? Anjok PT sing oren. Orang gue ya. Turki sih gue. Nyong nggak bawa barang tadi akeh sing ora digawa. Bisa nyong menek jaluk askar. Bandara aman, askar ora. Kita lewat anu kayak ini, Bu. Apa? Lewat pinggir mana di situ? Iyo. Orang cari biasa, kayak baca itu pinggir tengah ini. Ya, apa-apa. Cari biasa di mana? Oh, nana kita akhir tuh mesti termaksud. Kita rencananya mau tawaf ifadah tapi mau ngambil di
apa? Lantai dasar. Ternyata nggak ada. Kita selalu diarahkan masuk ke lantai 3 ataupun lantai 4. Akhirnya kita melipir dulu ke sini di Jabal Omar. Ketiga. Akhirnya bisa tawaf juga setelah keliling-keliling di sekitaran Masjidil Haram. Kita nggak bisa masuk ya, kita bisa masuk di lantai 3 itu pun setelah sholat maghrib, padahal kita berangkat selesai sholat asar baru bisa masuk sholat maghrib karena padatan jamaah haji. Ya Mas Bro, betul, semangat. Satu jam mencari jalan masuk ke pelataran Ka'bah tidak bisa dan tidak tembus. Akhirnya bismillah, mungkin ini rezeki kita bertawaf di sini. Emang lebih panjang tapi lebih banyak berzikir dan bertenajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di balik ini semua ada nilai kebaikan dan keberkahan. Amin. Mantap. من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد Sa'i di lantai 3. Sekarang sudah pukul 9.45 menit. Ibadah selesai, kita melaksanakan sa'i. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu. Lanjut sampai 7 putaran setelah itu tahallul dan pulang. Alhamdulillah sudah selesai semua prosesi ibadah tawaf ifadah, lalu dilanjutkan lagi sa'i, dan selesai sa'i kita langsung ke Makla buat nyari makan. Udah makan nasi mandi sama ayam, tinggal pulang. Mantap Bang. Alhamdulillah selesai semuanya dan perut pun kenyang ya. Saya mati.
Ngemel mari siapa men? Ini jemaah banyak banget ya bang? Iya banyak, dari berbagai negara. Jam 11:30. Setengah 12. Ya, nanti kita lanjut lagi perjalanan. Ya, berjuang besok lagi ya. Aman ya men? Tanya itu satu jam dan harus bergerak demi jamaah yang lain. Kita harus siap sedia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share video-video kami. Kita melanjutkan perjalanan pulang menuju ke hotel dengan jalan kaki lagi karena bis belum beroperasi. Nah, bisnya masih pada ngetem. Nanti jam 1 pagi baru jalan. Nih, kamu berupa kamu. Ini bukan yang penting.